Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat berpuasa di bulan yang penuh mulia ini, bulan Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan. Sebenarnya hari ini saya ingin memberikan apresiasi ataupun penghargaan kepada Attack on Titan officially end dekat manga, tetapi bukan dekat anime. Jadi maksudnya kalau manga dah end, anime pun akan turut serta end. Jadi kepada fan-fan Attack on Titan, janganlah bersedih. Sebaliknya, kita haruslah memberikan sokongan dan terima kasih kepada Attack on Titan kerana berjaya menghiburkan kita sepanjang kita menonton ataupun kita membaca Attack on Titan. Sebenarnya, kalau kita nak tengok masa silam penubuhan Attack on Titan ni, kita pergi ke awal penubuhan Attack on Titan. Sebenarnya, manga Attack on Titan diterbitkan di Weekly Shonen Jump pada tahun 2009. Dan anime Attack on Titan pula telah diadaptasikan ataupun dianimasikan pada tahun 2013. Jadi, Attack on Titan ni telah bertahan beberapa tahun. Kurang teka berapa tahun. Attack on Titan daripada tahun 2009 sehinggalah pada tahun 2021. Lebih kurang 11 tahun. Ataupun 10 tahun, 12 tahun. Saya pun tak tahulah, saya tak kira. Saya bukanlah pandai mat. Okey. Untuk Attack on Titan animasi pula, untuk siri anime, untuk season 4 part 2 kita akan dapat di winter lah, anime winter tahun 2022. Saya tak tahulah penghujung tahun ini ataupun tahun hadapan. Sebab winter maksudnya dalam bulan November, Disember, Januari tu masih lagi kita kira winter. Jadi kalau dia masuk segmen dia pada Januari 2022 pun, itu pun adalah anime winter. Tak semestinya bulan 12 tahun 2022. Lama weh, hilang hype. Kita pun dah malas nak tengok. Sebab korang yang dah tengok manga memang kalau nak tengok anime tu memang agak berat sikit lah, agak lemau sikit. Sebab kita dah tengok perkembangan cerita dekat manga. Jadi kepada yang peminat tegar anime ni, janganlah korang makan spoil dengan pembaca macam manga. Macam tu. Okey, sebenarnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hajime Isayama and the crew yang terlibat secara tidak langsung, secara langsung ataupun secara tidak langsung dalam penghasilan manga serta anime ini. Terima kasih kerana berjaya menghiburkan kami sebagai fans, kerana telah menambat hati kami untuk membaca serta menonton anime Attack on Titan. Terima kasih Hajime Isayama.